Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kitab Bidayatul Hidayah, permulaan kepada hidayah, dan kita dalam bab yang pertama, fasal yang ke-14 ya. Muka surat 96, iaitu adab-adab berpuasa. Okey, ada adab berpuasa, tidaklah sepatutnya engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja. Maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat. Engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Okey, antara puasa-puasa sunat bawah tu eh. Sila Zat, yang pertama. Dalam puasa-puasa sunat, hari-hari itu ialah hari Arafah 9 Zulhijjah, sunat puasa bagi orang yang tidak menunaikan haji. Hari Ashura 10 Muharram, dan juga sunat puasa pada hari Asyura 9 Muharram. 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, 10 hari pertama pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan-bulan haram, iaitu ada 4. 3 bulan berturut-turut, iaitu bulan Zulhijjah, Zulhijjah dan Muharram. Dan satu bulan yang tunggal, iaitu bulan Rajab. Okey, itu antara puasa-puasa sunat selain daripada bulan Ramadan. Okey, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia menyatakan bahawa puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihi salam ya. Puasa Nabi Daud ni macam mana? Hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Puasa kita hari ni puasa, esok berbuka. Esok berbuka, berbuka, berbuka. Memanjang berbuka. Ha. Yang terbaik puasa Nabi Daud AS. Di maknanya puasa Nabi Daud, dia selang-selang hari. Ya. Siapa boleh buat yang terbaiklah. Okey. Kalau dalam setahun, puasa Nabi Daud hari ni puasa, esok berbuka, maksudnya dia berpuasa selama separuh tahun lah. Betul tak? Selama separuh tahun. Eh? Ataupun kira macam setahun tu, separuh daripada tahun tu, dia berpuasa. Okey. Kalau kita tengok puasa bagi umat Muhammad, okey, yang selain daripada hari-hari tertentu, dia ada 6 bulan yang kita berpuasa. Yang pertama, satukan. Eh? Yang pertamanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yang keduanya memang bulan yang banyak ataupun jelas hadis dia, bulan Syaban. Bulan Ramadan, kemudian bulan Syaban. Kemudian 4 bulan, bulan yang diharamkan untuk berperang. 4 bulan, iaitu apa? Bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga Rejab. Okey, sekali lagi ya. Iaitu puasa, yang kita puasa adalah bulan Ramadan. Kemudian yang sunat dia ada lagi 5 bulan yang lain, iaitu bulan Syaban. Syaban dia jelas. Kemudian bulan-bulan yang diharamkan perang, iaitu Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan satu lagi bulan Rejab. Ha, jadi berapa bulan tu? Ada 6 bulan lah. 6 bulan lah. Ramadan, Syaban, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Ha, jadi kalau kita berpuasa menurut bulan yang disebutkan, sama macam kita berpuasa separuh tahun kita berpuasa. Ha, itu belum lagi yang macam hari apa nama, hari-hari Senin, hari Khamis dan sebagainya. Kan? Ha, jadi maknanya kita disunatkan puasa pada bulan demikian. Okey, ada juga pilihan-pilihan hari. Dalam minggu ada pilihan-pilihan hari dia. Sila Ustaz. Dan dalam sebulan pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, iaitu awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, hari-hari berputih, iaitu hari 13, 14 dan 15. Okey, hari-hari berb iaitu hari-hari putih. Takrifan putih ni takrifan bulan mengambang. Eh? Mana bulan terbesar 13, 14 dan 15 bulan kiraan kitaran bulan, bulan Islam. Eh? Okey. Dalam dunia ni ada 2 kiraan tahun.
satu kiraan matahari, satu kiraan matahari, satu lagi kiraan bulan. Okey, kitaran matahari itu kan, satu kiraan matahari, satu lagi kiraan bulan, ya, kiraan bulan. Dalam kiraan matahari, setahun ada berapa hari? Siapa boleh jawab? Senang je ustaz. Siapa boleh jawab? Saya bagi hadiah sebotol air haus. Satu tahun ada berapa hari dalam kiraan matahari? 300? Salah. 300? Ke matahari. 300? 60? 65? 64? Salah berganda. 300? Ya, 365 suku. Kan? Ha, sebab tu setiap 4 tahun genap 1 hari, jadi tahun lompat. Kan? Macam mana? Adi Haigaus. Adi Haigaus, silakan. Nanti boleh ambil, boleh tuntut hadiah ni Haigaus. Okey. Okey. 365 hari suku. Okey. Itu setahun. Beza kiraan bulan, kiraan bulan, beza kiraan bulan dengan matahari lebih kurang umumnya 11 hari. 11 hari, ya. Itu beza kiraan bulan. Jadi setahun dalam sebulan beza dengan tahun lebih kurang 11 hari, kadang 12, kadang 13 sebab bulan Islam, kan. Jadi kiraan bulan tu kadang mungkin kurang daripada itu, lebih kurang umumnya 11 hari. Beza dia, eh. Beza 11 hari. Yang menariknya, kita dapat tengok mukjizat Al-Quran dalam surah Kahfi. Surah Kahfi, kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa ada pemuda yang ditidurkan selama 300 tahun dan 9 tahun lebih. Dan ada lebihan 9 tahun. 300 tahun dan ada 9 tahun. Allah tak sebut 309 tahun. Allah kata 300 tahun dan 9 tahun. Kenapa? Kerana 300 tahun adalah kiraan matahari. 309 tahun kiraan bulan. Surah Kahfi, ya. Mukjizat Al-Quran. Dia ceritakan. Padahal waktu itu orang tak berapa faham. Apa kiraan matahari, apa kiraan bulan. Tapi Quran sebut surah Kahfi. Okey. So jadi kiraan matahari dan kiraan bulan dalam tahun, orang timur dia menggunakan kiraan bulan. Kita orang timur tak menggunakan kiraan matahari. Kita menggunakan kiraan bulan, eh. Orang barat menggunakan kiraan matahari. Sebab itu kiraan tahun bagi orang Melayu lama, dia kiraan bulan, bukan kiraan matahari. Berapa lama tuan hamba mau pergi? Saya pergi selama 6 purnama. Oh ya ke, 6 purnama, 6 bulan, eh? 6 purnama tu. Okey. Bulan dalam Thailand, kiraan bulan. Tahun dalam Thailand, kiraan dia kiraan bulan. Jepun, kiraan dia adalah kiraan bulan. Tahun dia kiraan bulan. Orang Arab kiraan bulan sebab orang timur. Orang Yahudi pun dia punya bulan kiraan dia adalah, dia punya tahun adalah kiraan dia bulan. Sebab orang timur semua bulan. Orang Jawa, bulan Jawa, bagi Jawa tu tahun tu kiraannya adalah bulan. Orang barat kiraan dia adalah matahari. Sebab itu bagi orang Rom dia establishkan kiraan tahun tu, kiraan tahun yang paling glamour adalah kiraan tahun Nabi Isa lahir. Jadi kita kan 2019 Masihi itu, 2019 tahun dah Nabi Isa, daripada zaman Nabi Isa lahir. Jadi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjaya menombangkan Rom dan Parsi, tanah-tanah Rom dan Parsi, jadi Sayyidina Umar establishkan cara kiraan tahun bagi menggunakan bulan. Cuma daripada mana dia ambil? Daripada Nabi berhijrah.
So 1440 tahun sekarang ni daripada Nabi berhijrah. Itu beza dia. Jadi maknanya kiraan tu kiraan matahari ataupun kiraan bulan. Okey, jadi pada hari-hari ada yang puasa disunatkan adalah kiraan bulan. Bukan awal bulan di sini, bukan kiraan matahari tau. Awal bulan di sini bagi tahun kiraan bulan. Boleh ya? Kepening. Bulan matahari pening lah Ustaz. Apa benda sebenarnya ni kan? Kiraan tahun dan kiraan bulan. Okey. Jadi ada hari-hari yang demikian. Selain daripada itu, dalam seminggu pula ada hari-hari mempunyai kelebihan berpuasa. Isnin, Khamis dan Jumaat. Cumanya hari Jumaat tak boleh ditunggalkan Jumaat. Jumaat mesti dikawankan. Khamis dan Jumaat atau Jumaat dan juga Sabtu. Okey, cumanya dalam adat-adat berpuasa itu, tarikh-tarikh berpuasa dalam hadis Nabi SAW sebut. Sila Ustaz, hadis Ustaz. Yang bawah tu hadis Ustaz. Yang tag sarap. Ah. Barang siapa, berapa banyak orang yang puasa yang tidak diperoleh daripadanya puasa itu selain daripada lapar dan haus. Banyak orang berpuasa, kata Nabi SAW, maknanya puasanya itu memperoleh lapar dan dahaga saja. Oleh itu, maka kesempurnaan? Maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharapkan dan mesti menjaga lidah daripada berkata-kata dengan perkara yang tidak berfaedah dan menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan, kerana orang yang mendengar orang yang mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang mengumpat itu, dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat kalau dia tidak mengingkari umpatan itu. Okey, jadi itu benda-benda kita perlu jagalah. Ini biasa ustaz-ustaz kita setiap kali bulan Ramadan dia akan ulang-ulangkan kuliah pasal ini ya. Ini kita ulangkan balik lah ya. Okey. Kemudian dalam hadis tu Ustaz, Nabi SAW sebut fasl yuftar nasiyan al-kadhib wal ghibah wal namimah wal nazar bi syahwatin wal yamin al kadhib. Artinya itu perkara yang membatalkan pahala puasa, iaitu berbohong, mengumpat, membuat fitnah, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat dan sumpah palsu. Itu adalah perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Dan puasa ni dia pahala tu boleh kurang dengan 5 perkara tadi ni. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, "Inna as-sawma junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal." Fa'in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Artinya, ada sesuatu puasa itu perisai. Maka apabila seseorang kamu puasa, maka jangan dia berkata-kata yang tidak baik seperti berkata perkara-perkara lucah, dan jangan ia membuat maksiat dan jangan bertindak seperti orang yang jahil. Oleh kerana itu, apabila ada orang yang cuba memusuhinya atau memakinya, maka hendaklah ia berkata di dalam hatinya kalau ia berpuasa sunat. Di hati dan di mulut kalau dia berpuasa wajib, bahawasanya aku berpuasa. Okay. Jadi puasa tu adalah perisai, junnah perisai. Maka ketika puasa ada benda-benda yang jangan buat . Okey, dah habis cerita bermula kita berpuasa. Ketika nak berbuka, sila Zat. Ketika berbuka puasa, janganlah kau berbuka supaya makanan yang kau makan itu semuanya halal, dan jangan kau perbanyakkan makan dengan memakan yang lebih dari kebiasaan yang kau makan pada waktu malam. Bila engkau menimbulkan makan siang kepada makan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka ia hanyalah memindahkan waktu makan saja, maka tidak ada makna bagi puasamu. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tetapi apabila engkau hanya menimbulkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasa membahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi. Sedangkan tidak ada apa-apa tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah Ta'ala yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Maka bertapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan.
Okey. Jadi manusia ni dia ada dipanggil mazmumah. Mazmumah ni mana kelemahan. Dan kelemahan kita tak sama. Kan? Orang ni kelemahan tak sama tu. Kan? Ada orang kelemahannya kadang-kadang panas baran. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Kan? Bangun tidurlah, pinggang ni sakit, sakit, sakit. Padahal dia marah pinggangnya sendiri padahalnya tu. Kan? Ada orang kadang-kadang marah-marah. Ada orang kadang-kadang mazmumahnya itu tengok perempuan. Ada orang macam tu. Kan? Tengok nak bayar tol macam nak masuk kepala dekat steering tu. Nak tengok siapa orang bayar tu. Pergi pasar malam tengok orang. Mazmumahnya perempuan. Kalau orang bukan mazmumah perempuan, dia tak tengok pun. Ada orang macam gini, mazmumah perempuan ni tengah tawaf pun jeling tau. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi juga orang ni labbaik. Tengah tawa pun dia merhati je. Tapi kalau tak mazmumah perempuan, memang tak ada. Mazmumah orang tak sama. Cuma ada tiga mazmumah manusia sama. Tiga. Apa dia? Mata, perut dan apa yang berada di bawah perut. Apa yang berada di bawah perut saya tak payah cakap lah. Semua kita faham. Bukan tik lalat. Iaitu kemaluan. Jadi mata, perut dan apa yang berada di bawah perut itu kelemahan atau mazmumah yang sama. Jadi mata ni mazmumahnya pun nak tidur je kerja mata. Ataupun memandang benda-benda yang haram. Perut ni makan, makan. Makan. Perut. Dan syahwat, maknanya kehendak pada syahwat. Jadi kalau kita berpuasa, tiga-tiga benda ni kita jaga. Tiga benda dijaga. Mata akan jaga, perut akan jaga, syahwat akan jaga. Sebab tu pada waktu siang, kita kan tak boleh mengadakan perhubungan. Kalau puasa wajib, syahraini mutatabi'aini, dua bulan berturut-turut kena denda puasa. Sebab apa? Jaga mata, perut dan apa yang berada di bawah perut. Itu mazmumah sama semua. Jadi mula sekali jaga tiga benda ni, barulah mazmumah-mazmumah yang dalam yang tak nampak. Ada orang panas baran, ada orang kadang-kadang boros belanja. Beli je kerja dia tuan. Dia beli boleh fikir tau. Mana nak letak ni? Dia beli dulu. Kan? Ada orang mazmumah beli je kadang-kadang. Ada orang mazmumah kadang-kadang, saya buat perempuan. Dan ada mazmumah perempuan tengok ada lelaki pun ada tau. Abang-abang, kakak, abang-abang, ayah-ayah. Jangan ingat kita selamat tau. Kan? Kita pun tak selamat juga. Ada orang mata, memang perempuan memang mata. Dia ada. Jadi mazmumah tak sama. Jadi puasa ni sebenarnya adalah untuk kawal kita punya mazmumah. Okey, kemudian Ustaz, apabila engkau sudah faham, sila. Apabila engkau sudah faham dan puasa itu diperbanyakkan olehmu, dia ibadahnya mengikut kemampuanmu dan puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadah yang lain dan kunci kepada segala ketaatan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu hasanatin bi ashri amthaliha ila sab'a ila sab'a ila siyam fa innahu li wa ana ajzi. Maksudnya Allah Taala berfirman dalam hadis kursi bahwa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehingga sampai 700 kali ganda mengikut keikhlasan dan keindahan amalan tersebut kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang tidak terbilang banyaknya. Okey, jadi hadis ini berkenaan dengan umat. Kita umat Muhammad ni umur tak panjang. Takrifan tak panjang dibanding dengan umat terdahulu. Umat Nabi Nuh AS 1000 tahun, 1500 tahun. Umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70 tahun. Ini average umur umat Muhammad. Kalau umat Nabi Nuh datang kat zaman kita, dia tanya umur kita. Dia kata awak kan. Awak ni umur berapa? Kita pun gigil-gigil, lutut, sakit lutut kan. Pegang-pegang lutut kita. Saya ni umur 65 tahun. Apa kata umat Nabi Nuh? 65 tahun? Muda belia awak ni. Belajar rajin-rajin tau. Muda belia ke? Yang tua 1000 tahun, 65 muda belia. Kan? Tapi umat Muhammad tak panjang. Jadi apabila tak panjang, kita ni tak banyak masa untuk beribadah. Jadi Nabi minta kepada Allah, rahmati ya Allah umatku ya Allah. Jadi antara permintaan Nabi adalah gandakanlah amalan umat Muhammad. Dan kita dapat. Nanti kita boleh bincang
tajuk khas mengenai lima jasa Nabi kepada kita. Antaranya adalah Nabi minta digandakan pahala. Dan maka Nabi pun sebut bahawa setiap amalan digandakan 10 sehingga 700 kali kecuali puasa. Puasa Allah boleh bagi lebih daripada itu lagi. Kan? Jadi maknanya kita berpuasa, kita beribadah diganda-gandakan pahala. Kalau kita sembahyang, sembahyang berjemaah berapa kali pahala? 27 kan? 27. Kalau siapa depan saya dia telah bersembahyang secara berjemaah lebih kurang 40 tahun solat berjemaah lebih kurang eh, maka dia macam telah sembahyang 1,000 tahun. Satu sembahyang 27, setahun sembahyang macam 27 tahun, kan? 10 tahun 270 tahun, 40 tahun 1000 tahun lebih pahala tu. Kan macam umat Nabi Nuh. Oh, besok kita datang dekat akhirat, kita umat Muhammad umurnya tak berapa panjang. Takrifan panjang tu baina sittin wa sab'in, 60 ke 70 tahun lebih kurang macam itu, tapi bawa amalan macam umat terdahulu tu. Ini jasa Nabi yang minta kepada kita tu. Jadi kecuali puasa lebih lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi dalam ketika kita berpuasa kan, maka perut kita kosong. Apabila perut kita kosong, mulut akan mengeluarkan bau eh. Mulut akan mengeluarkan bau. Siapa-siapa yang ada penyakit dalam perut, mulutnya itu agak ada bau. So berubatlah benda dalam perut. Dia bukan bau tu datang daripada mulut ni, tapi daripada dalam perut. Perut kita ni kosong, dia ada keluarkan bau. Jadi Nabi SAW sebut orang yang berpuasa walaupun mulutnya bau, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala baunya lebih wangi daripada kasturi. Tapi itu di sisi Allah tau. Jangan datang dekat laki kita, bang, abang nak bau kasturi tak bang? Itu di sisi Allah. Dia lebih harum daripada kasturi. Allah muliakan orang yang berpuasa tu. Okey, dan hadis yang terakhir sini. Dia ada satu tempat macam nak senapa VIP lah ya. Maka kelab atau bahagian itu orang berpuasa saja. Kan? Yang rajin berpuasa akan dapat masuk ke situ. Okey. Maka cukuplah bagimu. Maka cukuplah bagimu wahai talib. Untuk ilmu sampai di sini bahaya bermacam-macam jenis kesaatan yang merupakan tanduan bagi permulaan engkau menjalani akal dan hidayah. Apabila engkau berhajat kepada keterangan, kalau engkau ada zakat dan berjalan haji atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi puasa dan lain-lain yang telah kau merujuk kepada apa yang telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey, habis bab pertama. So bab pertama dia ada 10 fasal. Bab pertama ni macam mana nak buat baik eh? Daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, dan juga beberapa ibadah. Macam mana cara nak buat baik. Bab yang kedua ada 10 fasal. Bab yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Okey, meninggalkan maksiat. Okey, cara-cara meninggalkan maksiat. Cara-cara meninggalkan maksiat. Sila Ustaz. Ketahuilah. Al-muhajir man hajar as-su'a wal-mujahid man jahada hawa. Artinya orang yang berikrah dengan sebenarnya ialah
Orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan. Dan mujahid yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsu. Okey, bahagian agama ni ada dua. Satu, bahagian meninggalkan maksiat. Yang keduanya, bahagian mengerjakan ketaatan. Di bahagian agama ni ada dua bahagian yang penting, iaitu ketaatan dan juga meninggalkan maksiat. Ada orang kadang-kadang dia membuat maksiat tak buat ketaatan. Ada orang yang dia membuat ketaatan dan juga buat maksiat. Ada juga, kan? Ada maknanya dua-dua ni penting sangat dalam agama. Jadi di bab kedua ni dah ada 10 fasal kita akan diajar, didedahkan macam mana cara nak meninggalkan maksiat. Sebab meninggalkan maksiat itu sebahagian daripada agama. Okey, kenapa orang susah nak meninggalkan maksiat? Ada 3 sebabnya. Salinkan untuk tambahan kita. Orang susah nak meninggalkan maksiat. Ketaatan lebih mudah daripada meninggalkan maksiat. Orang susah meninggalkan maksiat kerana 3 perkara yang ada dalam diri dia. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya mazmumah. Mazmumah ni mana? Kelemahan diri kita sendiri. Macam saya sebut tadi, kelemahan manusia ni tak sama. Kan? Kita kena kenal mazmumah diri kita. Kita tu kena kenal. Supaya kita tak duduk di sebelah mazmumah kita. Sehebat mana orang, dia duduk sebelah mazmumah dia mesti tombang. Sebab mazmumah tu kelemahan diri dan kita tak sama. Ada orang mazmumah dia perempuan contohnya kan. Kalau itu mazmumah dia, jangan duduk ataupun jangan bermuamalah lah dengan benda itu. Dia mesti tombangnya. Pernah dengar tak imam kena tangkap khaluat? Pernah dengar tak? Bukan tak baik orang baik imam. Tapi kebetulan mazmumahnya di situ. Dia duduk dia mesti tombang. Pernah dengar tak hakim mahkamah syariah kena tangkap khaluat? Pernah dengar tak? Kan? Real case eh? Dia hakim mahkamah syariah. Tapi kenapa kena tangkap khaluat? Sebab mazmumahnya di situ. Itu penting kita kena kenal mazmumah. Kalau mazmumah kita tu amanah, jangan pegang amanah. Mesti terpakai dulu punya. Kan? Ada orang kadang-kadang mazmumah dia tu, kalau ada amanah, tergunalah, terpakailah. Maka jangan pegang. Dia akan tombang. Kalau mazmumahnya itu boros, maka janganlah pergi berjalan kat kedai-kedai. Kan? Macam mana jaga pun dia mesti terbeli juga. Kan? Sebab itu mazmumah dia. Kan? Kalau marah-marah, jangan dululah duduk benda-benda yang nak kita trigger marah kita tu. Mazmumah tak sama. Jadi, kenapa meninggalkan maksiat itu susah? Pertama, mazmumah itu sendiri. Yang kedua, kenapa? Yang kedua, nafsu. Nafsu lain, mazmumah lain. Nafsu sama juga. Nafsu ini merengek. Kita boleh kenal bisikan nafsu dengan bisikan syaitan. Bisikan syaitan ini merancang. Kau buat macam ini, kau buat macam ini, kau buat macam ini. Kau cakap je kat laki kau, jantan tak guna, kau cakap je. Kalau mau jujur kat akak, ibu-ibu, kalau tengah gaduh, cuba dengar. Banyak bisikan. Abang-abang, ayah-ayah, kalau tengah gaduh dengan bini, banyak bisikan. Itu syaitan. Syaitan bisikannya merancang. Nafsu ni bisikannya merengek. Merengek macam budak-budak. Dia merengek. Kan? Nak beli beg tangan, nak beli handbag. Baru pergi jalan tengok handbag, nak beli handbag. Malam handbag masuk dalam mimpi. Beg tangan masuk dalam mimpi. Beg tangan ada tangan panggil kita, mari. Jadi itu nafsu. Nafsu ni dia merengek. Syaitan merancang. Dan yang ketiganya, kenapa susah nak meninggalkan maksiat? Yang ketiganya sebab syaitan tu lah. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan tu musuh kamu yang nyata. Kan syaitan tak nampak, tapi kenapa Allah kata musuh yang nyata? Sebab orang yang ada syaitan di hati dia atau keliling dia, nyata kerosakan. Nampak kerosakan tu. Nampak kerosakan. Sebab tu disebut syaitan tu musuh yang nyata, nampak. Hari ni syaitan masuk dekat mata kan. Yang tak nampak salah diri sendiri. Nampak salah orang aja kan nampak mudarat tu. Jadi maknanya syaitan musuh nyata sebab nyata kemudaratan tu. Inilah sebab apa 3 sebab susah nak meninggalkan maksiat ni. Jadi dalam bab yang kedua ada 10 fasal, ada 10 bahagian kecil Maka yang sini kitab ni dipanggil fasal pertama. Fasal pertama ni ada 7 fasal. Fasal kedua ada 3 fasal tapi semua 10
Ada 10 pasal bagaimana nak meninggalkan maksiat. Okey. Yang pertama, cara meninggalkan maksiat yang zahir, yakni maksiat anggota. Kan? Anggota yang zahir, anggota zahir itu ada 7 bahagian. Kan? Okey. Sila Ustaz, ketahuilah. Okay. Jadi kalau orang buat maksiat, sebenarnya dia sedang menggunakan nikmat yang Allah bagi itu untuk buat maksiat. Kan malu depan Allah. Ibu-ibu, akak-akak kan, mencubit laki, cubit laki kan. Allah bagi tangan untuk buat benda baik, kenapa cubit laki, kenapa? Kan? Contoh, ini ibu-ibu dekat Baghdad, bukan kat sini. Dekat Gombak, okey. Jadi orang-orang ni handphone. Zaman moden ni handphone ni, Masya Allah, bahaya sangat. Saya kalau ada orang macam Ustaz, saya nak jadi baik lah. Macam mana Ustaz? Susah lah. Kata, abang ada telefon? Ada. Abang punya telefon. Ha. Apa dia? Ustaz, okay, buka password. Ustaz nak tengok ke tak? Delete kawan-kawan yang tak menyumbang kepada kebaikan pada kita. Delete kawan. Sebab dalam hadis yang tersebut, seseorang akan dipengaruhi agama kawan sekeliling dia. Al-mar'u ala dini khalili. Kan? Kita dah haji umur kita 50 lebih. Haji 2-3 kali. Tapi ada WhatsApp group sekolah rendah. Semua rasa kita ni macam umur 12 tahun. Padahal dah haji dah padahal. Tapi mentaliti macam 12 tahun. Sebab kawan kecil-kecil. Itu yang apa nama, send gambar tu lah, send gambar ni lah. Itu delete. Dah tak usah. Tak usah lah. Kan? Nak jadi baik, delete kawan-kawan yang tak bagus. Jadi hari ni satu orang buat maksiat. Sebenarnya dia menggunakan nikmat Allah tu untuk buat benda tak baik. Oh, malulah depan Tuhan. Allah bagi nikmat mata, nikmat akal, nikmat tangan, nikmat kaki. Kita guna pada maksiat. Kan malu. Dan dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, sila Zat yang bersabda bawah. Okay. Kita akan dipertanggungjawabkan. Besok semua akan dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Besok ke akhirat, cuba buka muka 140 sebelah, semua akan menyaksikan. Anggota ni akan menyaksikan. Okay. Sila Ustaz, surah An-Nur ayat 24. Muka surat 104. Sila Ustaz. Maksudnya, di hari itu, hari kiamat akan bersaksilah ke atas kamu segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dan dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dunia dahulu. Okey, surah Yasin, sila Zat. Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada hari itu, pada hari ini, hari kiamat, kami akan uji mulut-mulut mereka dan akan memberi jalan kepada kami tanah-tanah mereka dan bersaksi di hadapan kami Okey, jadi pada hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahi, mulut dikunci, bercakap semua anggota badannya. Okey, salinkan dalam catatan kita sebagai ilmu. Dekat akhirat besok, ia akan menyaksikan ketaatan ataupun maksiat itu ada 5. Ada 5 menyaksikan. Yang pertamanya, Allah sendiri akan menyaksikan perbuatan hamba. Allah sendiri menyaksikan. Nak tipu macam mana? Allah tu hakim yang mengadili seadil-adilnya. Nak tipu macam mana? Allah sendiri menyaksikan. Yang kedua, dia akan menyaksikan para malaikat. Para malaikat, dia akan saksikan kebaikan kita. Termasuk malaikat kanan kiri ni. Rakam punya perbuatan kita ni. Kalau tak ditaubat, kekal rakaman tu sampai akhirat. Ditaubat, mana bertaubat, dipadam rakaman tu. Yang ketiganya, yang menjadi saksi kita ni adalah manusia, sesama manusianya. Dan sebab tu dalam satu hadis, satu hari ada jenazah diusung. Orang menyebut, baiknya dia, baik sangat dia. Apa kata Nabi? Wajabat, wajabat, wajabat. Dia mesti dapat, mesti dapat. Maka sahabat bertanya, mesti dapat apa wahai Rasulullah? Rasulullah kata apa? Mesti dapat syurga. Sebab apa wahai Rasulullah? Kamu ni akan menjadi saksi di depan Allah besok. Kalau kamu saksikan orang tu baik, mana orang tu baiklah. Hadis ni
diambil oleh orang Melayu kita, kalau jenazah nak turun daripada masjid atau daripada rumah, kan, di kebanyak di sebahagian tempat di Malaysia ni kan, maka imam akan sebut, saksikan mayat ini baik, baik. Saksikan mayat ini baik, baik. Saksikan mayat ini baik, baik. Kan? Itu diambil di setengah-setengah bahagian ni. Di sasaran negeri, nak turun jenazah tu, akan disaksikan mayat ini baik. Sebab kita ni saksi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat yang menjadi saksi kita apa? Tubuh badan kita. Tubuh badan ni besok menyebut tau. Kan? Dia bukan boleh dirasuah-rasuah. Kita cakap kat tangan kita, besok kau jangan bagi tahu Allah. Kau jangan beritahu siapa-siapa kat akhirat tu. Aku belikan kau jam yang mahal. Dia tak kira lah. Kita beli jam mahal ke, cincin ke, besok dia akan bercakapnya. Biji mata ni bercakap, oh Tuhan. Menengok laki tu macam terjojol biji mata tu. Jeling laki tak puati tu kan. Nak cakap apa? Kan? Al-yawma nakhtimu ala fa, mulut dikuncinya. Dan yang kelima yang menyaksikan kebaikan kita, makhluk-makhluk yang lain. Kalau nak diminta untuk datang, makhluk-makhluk yang lain akan datang menjadi saksi. Kan? Peliharaan kita, kucing, kat rumah, apa-apalah. Sebab tu kalau kita perasan, tok-tok guru lama, kalau lepas dia sembahyang wajib, dia nak sembahyang sunat, dia beralih tempat. Kan? Sebab apa? Biarlah besok bumi ni banyak tempat di bumi menyaksikan. Dia merebahkan dahinya ke lantai menyembah Allah. Tentu dulu lepas solat wajib dan solat sunat, perasan tak dia ke langkah tempat lain? Kan? Itu lima saksi kita tu. So jadi maknanya kita kena fahamlah. Maka jagalah anggota-anggotamu. Sebab setiap kali membuat maksiat, maka sebenarnya kita sedang menyalahgunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Okey. Jadi ada 7 fasal meninggalkan maksiat pada anggota, yang pertamanya menjaga mata. Sila Zat. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Taala untuk dapat melihat segala sesuatu, supaya dapat menggunakan dan menaikkan segala hal yang kau dapat melihat dengan matamu, akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi, sehingga kau dapat mengambil akibat daripadanya. Peliharalah matamu daripada empat perkara. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram, melihat gambar-gambar rukyah yang membangkitkan syahwat, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan, melihat keaiban orang lain. Okey, so jadi mata ni Allah jadikan untuk melihat, kan, untuk memudahkan urusan hajat kita. Jaga daripada 4, melihat dengan syahwat. Walaupun disebut perempuan di sini, tapi orang perempuan pun sama saja, ya. Melihat dengan syahwat, melihat gambar-gambar lucah membangkitkan syahwat, okay, melihat orang dengan pandang penghinaan, kan, pandang orang tu macam sebelah mata je, ataupun melihat keaiban orang lain, kan. Jadi melihat keaiban orang lain dengan tujuan nak bantu tak apa, tapi keaiban orang lain kita tengok, jangan kita sebarkan kat orang lain. Okey. Okey, fasal yang kedua menjaga maksiat iaitu menjaga telinga. Sila Zat. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah atau seumpamanya atau perkara-perkara yang jahat atau perkataan yang sia-sia atau menyukup-nyukup kejahatan orang lain. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau mengucap Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hikmah-hikmah para awliya. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengar ilmu pengetahuan, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga. Kenapa juga engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengar akan maksiat? Maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan satu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Janganlah kau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata sahaja, tapi dosa itu juga akan tertentu kepada orang yang mendengar perkataan itu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innal mustami'a syaitul qa'im wa huwa ahadul mustabin." Artinya, sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu di dalam dosa. Jangan dengar orang yang berkata itu, dan dia juga salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Hadis Bukhari dan Muslim dari
Okey, telinga kita dengar benda-benda yang baik. Telinga kita dengar benda-benda yang baik. Sebab apa? Otak kita ni dari sudut penerimaan, dari sudut penerimaan dia lebih, bahasa terus terangnya lah ya, dia lebih bodoh daripada perut. Perut kita dapat benda tak baik, dia usaha keluarkan, muntah, cerit-berit. Telinga otak kita dengar benda tak baik, lama-lama akan lekat. Lama akan lekat. So telinga ni bahaya tau. Tak percaya, boleh cuba try test. Tak percaya. Nanti minggu depan, kita dalam kelas ni, ada kawan kita datang lambat, kita biarkan dia datang lambat. Dia duduk sebelah kita, orang sebelah kanan tengok dia. Lambat-lambat. Cucu tadi. Muka macam pucat lah sikit. Tak sihat ke? Okey. Orang sebelah kiri pula menyapa. Muka macam pucat sikit lah. Tak sihat ke? Okey lah. Cuma hari ni memang penat sikit lah. Banyak kerja. Dia dah start lah. Orang depan pula tengok. Pucat muka ni. Ya ke? Tapi tadi sebelum datang memang pening-pening sikit saya ni. 4-5 orang lagi menyapa. Confirm. Lepas habis kelas dia pergi klinik. Sakit telinga kepala lah. Diri sendiri pun boleh kena tipu tau. Diri sendiri. Padahal kita paling kenal diri kita. Apatah lagi kita dengar pasal orang lain. Telinga ni jaga. Sebab itu ada orang mengumpat cerita keburukan, keaiban orang, jangan join. Join tu kenapa? Takut jadi tabiat. Itu je. Manusia tak lari daripada kesalahan. Tapi takut jadi tabiat. Suka nak dengar benda-benda. Suka nak menyebutkan umpat. Jadi kita tak lari dia buat kesalahan. Seorang isteri kan. Gaduh dengan suami, lari daripada rumah. Gaduh dengan suami, lari daripada rumah. Lari dari rumah, gaduh dengan laki. Jadi salah ke? Salah. Tapi kadang-kadang kemanusiaan tak tahan. Sakit hati saya ustaz ni. Tak tahan. Okay. Salah, bertaubatlah. Yang tak bolehnya apa? Jadi tabiat. Asal gaduh je lari. Jadi tabiat tu yang salah. Abang-abang, ayah-ayah saya sekilas ni, kita marah isteri kan? Sesek kita marah kan? Okay? Okay ke tak okay? Ya, kadang-kadang setengah-setengah okay, kadang-kadang tak okay. Okay? Tapi jangan sampai marah tu jadi tabiat. Sesikit nak marah. Dah jadi tabiat itu yang salah. Sama juga, benda-benda maksiat ni sebagai manusia kena terlepas. Tapi jaga jangan jadi tabiat. Dia jadi tabiat, dia jadi masalah dalam kehidupan kita. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Okey. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan